tahun 60 lulus SMA, itu pada waktu itu tuh kita bisa mendaftar ke berbagai macam jurusan. Nah, yang saya daftar waktu itu pertama itu AAU, kemudian jurusan sipil UGM. Daftarnya yang AAU tadi di Adi Sucipto. Kemudian di UI jurusan kedokteran. Wah, ya dokter kan, wah, masih waktu itu sangat populer sekali ya, dokter. Kemudian yang keempat jurusan arsitektur ITB. Nah, setelah tes, yang pertama kali ada panggilan itu yang AAU. Tapi saya nggak tahu. Ternyata panggilannya tuh disembunyikan sama ibu saya. Nah, disembunyikan. Kemudian Gama sipil diterima. Kemudian yang kedokteran UI nggak diterima. Wah, nggak diterima. Kedokteran itu paling sulit nih, nggak diterima. Pertanyaannya paling sulit. Kemudian yang ITB arsitektur diterima. Nah, setelah ada berita itu, ibu tuh cepet-cepet saya diberangkatkan ke Bandung. Nah, kemudian setelah saya akhirnya mendaftar lalu diterima, sudah betul-betul masuk jadi mahasiswa arsitektur ITB, kemudian ibu memberitahu bahwa panggilan AAU itu disembunyikan. Nah, mengapa kok saya milih jurusan arsitektur? Kebetulan juga memang. Waktu kecil itu sebetulnya saya pernah gini, di halaman rumah depan itu kan ada halaman tanah gitu ya, tanah berpasir gitu. Itu di Klaten, ya, suka bikin ini rumah gitu loh, denah rumah dari pasir. Gitu rasanya, sepertinya memang dari kecil gitu loh ada punya pikiran tentang merancang gitu loh. Nah, itu rupanya sampai ke situlah kira-kira gitu loh. Itu awalnya seperti itu. Masukkan ada pengumuman dari Saudi Arabia itu ke universitas-universitas di Indonesia. Jadi ITB waktu itu satu-satunya, kalau nggak salah ya, masih satu-satunya jurusan arsitektur. Seperti Gama, UI, ITS, Undip, itu baru sekitar 6, kalau nggak salah di ini kita ini di sini 64, kalau nggak salah 64 atau 65 ya di ITS. Gama juga gitu. UI apalagi lebih belakang lagi. Ada beberapa lulusan dari ITB itu dikirim ke Amerika, dan juga pada tahun 60 itu sudah ada beberapa yang pulang gitu ya, ada sekitar 4-5 orang gitu ya yang sudah, lalu juga ngajar juga ya, tapi masih dalam bimbingan dengan ini, bersama-sama dengan Kentucky itu. Jadi waktu itu arsitek itu masih jarang. Seingat saya dulu 120 kalau enggak, kok 120, 210. 210 waktu pertama kali daftar itu seingat saya. Itu waktu itu 6 tahun. Nah, habis itu setelah baru satu semester kok turun jadi 5 tahun. Jadi itu turun menjadi 180. Kemudian berikutnya setelah tahun 1970-an atau 80-an gitu kan sudah ganti menjadi 160. Turun jadi 160, lalu 4 tahun kan. Lalu turun lagi menjadi 144.
terakhir 140 atau 144 lah gitu ya. Nah itu, pada waktu itu belum ada larangan PNS tuh nyambi di luar. Jadi pemikirannya begini, sebagai dosen itu kan juga harus punya pengalaman. Apa yang diceritakan itu bukan omong kosong. Gitu ya. Jadi kalau dosen tidak punya pengalaman praktek itu ya apalah gitu ya. Jadi untuk itulah maka perlu adanya pengalaman. Nah, memang kebetulan waktu itu tahun 70 ya, saya dari sampai ke Surabaya ini tahun 71. Nah, itu diajak Pak Haryono, memang Pak Haryono Sigit yang ngajak saya ke sini. Nah, pada waktu itu yang namanya proyek itu kenalan aja. Jadi dari kenalan. Jadi kalau yang sudah punya kenalan ya tahu siapa sih arsiteknya, itu arsiteknya. Lalu diberi, kalau orang mau bangun manggil gitu. Lah, Pak Haryono itu punya kenalan di Perhutani. Nah, di Perhutani itu punya proyek banyak sekali. Ada di Sulawesi, ada di Sumatera. Di Sumatera itu ada Palembang, ada di Lampung. Di Sulawesi itu ada beberapa tempat juga gitu ya. Lalu dibagi-bagi Pak Haryono, bagi-bagi gitulah. Yang di Jawa ada yang di Madiun, ada yang di Parengan, Bojonegoro, ada yang di mana Mojokerto. Nah itu Pak Haryono itu bagi-bagi saya, Pak Budi Hartono. Pak Budi Hartono tahu ya Pak Budi. Jadi saya kebagian di Parengan Bojonegoro, Perhutani, kantor Perhutani. Kemudian Pak Budi juga kenalan orang-orang PLN. Ya, saya dapat bagian di gardu induk di Perak. Nah, itu gardu induk di Perak itu saya bagiin. Jadi kenalan gitu. Nah, itu jadi begini. Mencari peluang untuk apa praktisi, praktek. Itu sepertinya datang dengan sendirinya gitu loh. Ya, waktu itu lah ya, tahun 70-an itu. Jadi banyak yang ada, ya bukan banyak sekali, enggak, beberapa itu yang punya proyek. Lah, mereka juga kenalan sama orang-orang arsitek yang di ITS. Nah, gitu ya. Jadi gampang sekali gitu, tinggal nyari. Jadi enggak ada tender konsultannya, enggak ada waktu itu. Itu sampai tahun berapa ya? Sampai pertengahan 80-an kalau nggak salah. Kemudian ada teman-teman dari Kota Madya, ada Pak Alek Amirullah. Alek Amirullah, ada Pak Sajarwo Sukartiman. Ada Pak satu lagi yang sudah meninggal juga. Lah itu kan dulu adik-adik kelas saya semua itu. Adik-adik kelas saya, tapi mereka kan kerja di pemerintahan. Nah, kan kenal gitu kan. Lah seperti di mana itu Majen Sungkono itu ada gedung juang itu. Nah, itu saya bikin master plan-nya, diminta bikinkan master plan. Tapi kemudian yang dibangun lain lagi lah, tapi pertama kali master plan di sana. Kemudian yang juga cukup fenomenal ya ini Tugu Pahlawan. Pada waktu masih mahasiswa, kebetulan saya itu ditunjuk oleh salah seorang dari dosen-dosen ITB itu mendirikan Yayasan Arsitektur Bandung. Yayasan Arsitektur Bandung itu swastanya dosen-dosen ITB. Jadi seperti kalau di sini dulu pernah saya mendirikan juga di sini ya Yayasan Arsitektur Surabaya. Ini Barep. Barep. Siapa namanya? Andri Indrawarna. Ini elektro. Kemudian ini interior. Anggri Indraprasti. Lalu ini yang ketiga
UGI Dharma Yoga, terus kerja di perusahaan Con Pedersen Fogg. Itu Con Pedersen Fogg itu pekerjaan konsultan 8 besar di Amerika. Yang paling membekas itu ya di itu Tugu Pahlawan. Tapi sebelumnya itu yang diberi Pak Haryono itu kantor perhutani Paringan di Bojonegoro. Paringan di Bojonegoro itu yang pertama kali saya praktek di Jawa Timur ini. Jadi waktu sudah jadi dosen di ITB, ITS, lalu itu Pak Haryono ngasih proyek yang itu yang di Bojonegoro. Nah, itu sudah memikirkan, memang dari asalnya dulu pada waktu sekolah di ITB sudah meilmu tentang green building itu sudah. Tetapi dulu nggak ada namanya green architecture, green building. Tapi yang namanya hemat energi, lalu penghawaan alami, pencahayaan alami, itu sudah masuk gitu loh. Saya akan ini merancang masjid bersama dengan Pak Jen, merancang masjid Agung Sidoarjo. Dulu kan sudah rusak, sudah bocor, sudah. Kemudian dibangun ulang, dirobohkan, dibangun ulang kembali. Ya saya sama Pak Jen. Ya. Itu setelah selesai gitu, lalu Kediri kan mau bikin masjid juga, lalu memerintahkan orang DPR sama pembantu bupati itu mencari arsitek, lalu datang ke saya. Anu datang ke sana, ke Masjid Sidoarjo. Datang ke kepala PU-nya, Pak Yudo Winarno. Pak Yudo Winarno itu alumni kita juga, alumni arsitek juga. Itu datang ke sana, tanya, ini dulu masjid ini siapa yang merancang, Pak Gunadi sama Pak Jen. Nah, terus datang ke sini, beliau berdua itu datang ke sini. Ya sudah rumah ini. Lalu minta untuk dibuatkan desainnya masjid. Jadi waktu itu juga enggak pakai tender, enggak pakai apa. Ya sudah datang minta didesainkan. Itu enggak tahu ya, zaman saya itu serba apalah, masih kebetulan lah. Dimudahkan. Kebetulan saya itu mendapatkan proyek-proyek yang sifatnya itu menurut saya bukan karena kok kehebatan saya, enggak, ya sudah. Ya karena kebetulan saja kan ada orang-orang yang bekas mahasiswa, bekas adik kelas itu yang kenal saya, kemudian minta untuk didesainkan. Nah, ini lucunya kan, jadi ini kan saya rancang dulu. Setelah rancang, lalu dibangun kan, jadi tahun 98. 97 dirancang, 98 sudah mulai dibangun. Belum selesai. Selesainya baru 2000 baru selesai. Jadi waktu masih dibangun itu kan ada sayembara ini. Sayembara merancang masjid. Itu belum selesai. Tapi gambar saya kirim ke Saudi Arabia itu ke panitia simposium on mosque architecture. Nah, itu tadinya saya bikin sinopsis, saya kirim ke sana. Sinopsis itu tentang merancang masjid lah gitu ya. Tapi ditolak setelah 3 bulan, kok enggak datang, enggak ada berita-berita ya. 3 bulan itu saya dapat telepon. Malam-malam jam 2 malam itu dapat telepon dari Saudi. Ya bahasa Inggris tapi logat Arab gitu kan ya, yes, pokoknya iso ngerti lah pokoknya. Jadi diminta paspor. Minta paspor karena saya disidit gambar saya itu ini nominasi. Mendapatkan nominasi. Ada beberapa teman-teman dari Indonesia tapi enggak dapat nominasi. Ada juga yang dari UI, ada yang dari Gama kalau nggak salah ya, dari Gama.
nggak tahu undip nggak gitu kelihatannya. Lah tapi ya itu yang dapat nominasi dapat ini saya gitu loh. Itu kan sesuatu yang ya nggak anu dalam pikiran lah gitu ya. Jadi padahal itu belum selesai dibangun, masih dalam proses pembangunan. Nah, pada waktu paginya hari hanya itu simposium itu dibuka, setelah ada pidato dari wakilnya raja, lalu ada menteri urusan Islam, bukan nggak ada menteri agama nggak ada, tapi yang ada menteri urusan Islam, lalu ada dari dekannya arsitektur, dekannya perencanaan dan pokoknya arsitektur lah ya. Itu setelah itu terus ada pengumuman tentang ini pemenang-pemenang sayembara, ada 4 kategori ya. Ada arsitektur, ada perencanaan kota, terus satu lagi yang pemeliharaan Masjidil Haram dari zaman Nabawi. Masjidil Haram dan Nabawi. Nah, dia 4 kategori. Nah, ini kategori arsitektur, nah itu saya dipanggil. Ada 3 orang yang dipanggil itu. Saya sama orang sana dari Timur Tengah, satu lagi kalau enggak salah dari Afrika kalau enggak salah. Nah, terus nah ini 3 ini enggak bisa di juara 1, juara 2, juara 3, enggak begitu. Tapi juara 1 bersama. Jadi mereka enggak bisa memutuskan mana yang terbaik. Ya 3-3-nya sudah terbaik gitu ya. Gitu. Tapi yang atapnya kayak gitu tuh cuman punya saya, lainnya ada gubah. Lalu saatnya kalau enggak salah ini yang datar aja. Tapi memang bagus gitu ya. Saudi itu pengen tahu perkembangan arsitektur di seluruh dunia. Perkembangan arsitektur Islam di seluruh dunia. Nah, barangkali karena ini kan menunjukkan lokalitasnya kita. Ini kan tradisinya setempat. Mereka pengen tahu gitu kan? Pengen tahu kalau yang namanya kubah itu kan di mana-mana ada. Yang datar-datar itu kan seluruh dunia banyak sekali. Tapi yang kayak gini kan, barangkali itu loh, barangkali ini yang anu saya begitu. Saya lihat memang yang lain-lain itu cuman yang ada itu kubah sama bangunan-bangunan kotak-kotak lah gitu ya. Tapi memang bagus-bagus ya. Bagus-bagus juga gitu ya. Iya, Bapak bisa main piano berarti Pak ya? Waduh, enggak, anak saya. Oh, anak saya. Iya. 98. Kita kan enggak tahu, tapi belakangan kok semua mahasiswa kok pada demo di Bundaran. Tapi ngajar di IPS semua. Seorang akademisi, seorang dosen, untuk menceritakan, untuk memberi pengetahuan kepada mahasiswa, kan tidak hanya ilmunya saja, pengetahuan dan pengetahuan. Tek bukunya banyak, bisa melihat pada buku, lihat pada teksnya, tapi harus berpengalaman. Jadi untuk bisa menjelaskan ruang yang monumental itu seperti apa sih? Ruang yang intim itu seperti apa sih? Ruang yang skala yang normal itu seperti apa? Itu kan harus dialami. Nah, dengan mengalami itu kan dia harus membuktikan bahwa itu betul-betul kamu alami gitu loh. Karena yang ada link-link yang menguntungkan seperti tadi anak-anak adik-adik kelas saya dulu waktu di ITB. Itu kan kenal saya. Di ITB dulu ada sistem jadi asisten. Mahasiswa yang diangkat jadi asisten dosen. Nah, kebetulan saya salah satu yang diangkat. Sehingga adik-adik kelas itu tahu saya, gitu lah. Paling tidak, ya itulah. Jadi seperti Pak Alek, Alhamdulillah, Pak Sajarwo Sukartiman. Itu memberi
memberi peluang saya untuk berpraktek. Jadi yang itu apa, Majen Sungkono, kemudian Tugu Pahlawan, itu kan kalau bukan Pak Alek, bukan deh, Pak Alek kan jadi asisten buah wali kota waktu itu untuk menyelenggarakan itu pembangunan itu, terus gedung Bapeda provinsi, gedung Bapeda provinsi ini, itu waktu itu Pak Alek juga itu. Saya yang sampai sekarang yang tetap saya pegang ya, ungkapan atau rumusan yang saya tetap saya pegang sampai sekarang itu, prinsip itu Vitruvius. Sudah, itu Vitruvius. Function, kokoh, sama estetis. Jadi estetika itu begini, ketika fungsi sama struktur berproses, ini tuh sudah membayangi ini. Struktur misalnya, kalau saya membuat struktur antara misalnya kolom segi empat sama kolom bundar, yang mana saya pilih? Gitu ya. Nah, sekarang untuk bisa memilih ini, lihat strukturnya. Tingginya, bentangan. Ini yang baik yang mana? Yang lebih cocok yang mana? Kan gitu ya. Ini estetikanya juga sudah masuk. Jadi ketika fungsi sama struktur ini berproses, estetika juga sudah memproses juga. Misalnya saya membutuhkan ruangan yang luas. Ruangan yang luas kan butuh struktur yang luas. Struktur yang luas itu apa? Misalnya dom, misalnya bentangan yang luar dom. Tapi domnya yang seperti apa? Kan gitu ya. Fakwerek saja atau space frame. Nah, muncul kan, kalau untuk sing yang luas gini ya, kalau fakwerek kan biasa. Nah, space frame. Nah, ketika space frame itu kan ada bola. Nah, itu loh, bola-bola itu yang jadi aspek estetikanya yang besar. Misalnya itu lah. Jadi berpikir sekaligus fungsi, struktur, estetika itu. Jangan ini dulu, enggak, bersama-sama gitu ya. Walaupun kebutuhannya memang fungsi kan, yang butuh kan ruang dulu kan. Nah, gitu. Itu pegangan saya satu, itu nomor satu itu.